udah jam segini Mbok Pur itu belum pulang ya? Aduh. Mbok Pur hilang kali ini. Hah? Makan aja Papi. Aduh. Iya ya, kamu benar ya. Gua ambil telepon Papi dulu. Pi. Aduh, Mami gimana ngomongnya ya? Mbok Pur hilang. Papi cepetan pulang ya. Kita cari sama-sama. Iya. Yaudah cepetan pulang ya, Pi. Mi. Papi. Aduh. Gimana? Mbok Pur udah pulang. Maksud Papi, Mbok Pur itu pulang ke Brebes. Pulang ke sini. Ya belum lah, Pi. Kalau udah pulang, Mbok Pur itu udah di sini sama kita. Yaudah, ayo kita cari. Kemana? Kampung-kampung sekitar sini. Yaudah, yuk. Aduh, Pi. Kaki Mami tuh capek loh, ini pegel. Udah dicari kemana-mana, gak ada juga. Papi juga. Pi, kenapa ya? Papi niatnya itu kan mau berbuat baik, tapi ada aja masalahnya. Jangan salahkan niat baik Papi. Papi yakin pasti ada jalan kok. Siapa itu, Mi? Gak tahu. Mami, kredit apa lagi? Tapi, Mami gak ada kredit apa-apa kok. Ya udah, Papi tak ke belakang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Bu RT. Mbok Pur kemana aja sih? Aku nyariin loh sama suami. Papi! Mbok Pur pulang, Pi! Maaf ya, Mbak Mawar. Tadi Mbak Purnya saya tahan di rumah saya. Saya minta tolong dia untuk ajarin bikin bulu tape. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Bagus dan enak rasanya, kami sudah coba. Duh, bersyukur sekali saya, Mbak. Mbak Mawar, tuh. Sisanya suruh Mbak pulang, tuh. Nanti kita bisa bikin mendoan, bikin bakwan, pokoknya bikin macam-macam tempe mendoan. Oh. Pokoknya sip. Iya. Mbok Pur, nggak jadi hilang. Oke, kalau begitu saya permisi dulu Mbak Mawar. Iya. Mbok Pur terima kasih. Mas Mul, saya permisi. Yo, mari. Bu RT. Iya, Bu RT. Makasih Bu RT. Ya, sama-sama. Aduh. Maafin aku ya Mas Mul. Bikin repot aja ya Mbak Mawar. Gak apa-apa. Lain kali kalau mau hilang bilang-bilang. Lega rasanya udah bisa bikin Seno sama Asna rujuk lagi. Aduh.
ada yang luka nggak? Nggak, nggak. Ada kan? So, aku minta maaf ya. Gue selalu ini kayak anak-anak banget, gue sensi. Misalnya... Apa kali? Gue kalau jadi lu juga bakal ngelakuin hal yang sama. Gue kira lo jago. Ini lo. Nih. Oke, gue datang. Ini gue sih. Nih, tuh gue udah bisa dong. Coba. Astaga. Astaga. Aduh, ini mah mainan anak komplek. Nah, kali ini yang traktir Seno. Emang elu lah wajib. Wajib apa? Ini banyak dosa lo sama gue. Anjir, gue salah apaan sih, Nak? Ya elah, lo janji ketemu gue gak datang. Oh. Lo utang sama gue gak bayar. Terus apa? Terus lo waktu Cukup. Udah, jangan bacain dosa gue ya. Oke, hari ini gue yang traktir. Nah, gitu dong. Nih, minuman lo. Permisi. Silakan nasi gorengnya. Wah. Wow. Lada hitam. Be, nih saya bawa dua nih, nggak dicecein. Cie, Mas Seno. Dua nih, C-nya masa cuma satu? Lagi dong. Cie, Mas Seno. Cie-nya keter gitu ya, Cie. Bilang lagi. Seno, menonok. Setiap selesai mandi, aku merasa kegantenganku meningkat 20%. Berarti kalau mandi 5 kali, gantengku 100%. Tapi, aku mandi sehari cuma 2 kali. Itu pun kalau ingat. Gak ingat waktu di desa, jadi ingat sawah. Pagi. Hai, Mul. Ayo sarapan nasi udukku, bagus buat kesehatan. Mul, itu nasi uduk kantongnya udah kempes, pasti udah tinggal dikit ya. Wah, laku. Hebat lo, Mul, jualannya. Emang bawahnya cuma dikit. Saya nyari rumah Pak Joko, di sini ada Pak Joko. Joko siapa? Apa marganya? Marga Hayu. Mumpung ada Seno nih, jadi ada temen gue. No. Kak sama... Ih, sama siapa, No? Jelah, Seno. Lagi suka sama siapa nih? Sama siapa, No? Ayo dong, kasih tahu.